Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 3, Konsep Remote Sensing Optis, Segmen 11, Transformasi Koordinat. Transformasi koordinat akan terkait dengan georeferensi dan juga transformasi. Georeferensi atau georeferencing adalah proses menetapkan koordinat peta ke dalam citra. Sedangkan transformasi adalah penggunaan persamaan untuk memungkinkan koordinat referensi diestimasi secara tepat dalam sistem koordinat yang berbeda pada citra. Metode transformasi citra ke citra atau citra ke peta merupakan metode yang umum digunakan. Berikut merupakan ilustrasi dari georeferensi. Di sini, yang di sebelah kiri adalah grid dari peta. Yang di sebelah kanan adalah grid dari citra. Apa yang harus dilakukan atau transformasi apa yang dilakukan sehingga citra bisa match atau bisa sesuai dengan peta? Transformasi yang pertama yang mungkin dilakukan adalah rotasi, di mana citra dirotasikan searah dengan peta sebagai referensi. Setelah itu, karena ukurannya berbeda atau skalanya berbeda, maka perlu diskalakan atau yang disebut dengan scaling, di mana ukuran citra akan disesuaikan dengan ukuran peta. Setelah itu, agar citra sesuai dengan peta, maka proses translasi pun diperlukan, sehingga posisi setiap piksel yang ada di citra pas atau sesuai dengan posisi pada peta. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.